Miris, seorang ibu lapor polisi karena mata anaknya buta setelah jadi korban penyerangan geng motor. Sambil menangis, si ibu datang melapor ke kantor polisi dengan membawa barang bukti wadah kecil yang berisi bola mata anaknya. Berikut liputannya, pemirsa. Tak henti-hentinya, Murni menangis, meratapi nasib karena anaknya baru saja menjadi korban penyerangan geng motor. Yang dipegangnya adalah barang bukti yang akan dibawa ke kantor polisi. Isinya bola mata anaknya yang rusak dan terpaksa diangkat akibat terkena anak panah. Seperti inilah suasana mencekam saat itu. Pukul 2 dini hari, sesaat setelah malam takbiran di Jalan Sahabat, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Aksinya terekam video amatir. Sekelompok geng motor menyerang. Dua remaja yang sedang bekerja memperbaiki motor di salah satu bengkel menjadi korban. Tragis, Muhammad Putra yang berusia 16 tahun terluka. Terpanah di bagian pelipis hingga tembus ke mata korban. Mata kanannya buta. Sementara dia kerja, langsung tiba-tiba ada ibu suruh langsung diserang. Nah itu temannya lari semua, ya tidak, karena dia tidak tahu bilang ada mau serangi. Mau mi lari, langsung dikona begininya, Pak. Di situ mi langsung pegang bawahnya, langsung berterak, nak kena, Kak. Baru juga patasan juga dikasih begini, meletus di telinganya, Pak. Sambil membawa wadah yang berisi bola mata anaknya, Murni lantas melaporkan aksi keji geng motor ke Polres Goa. Unit Reskrim Polres Goa telah menerima laporan orang tua korban secara resmi. Dan kini, polisi mendalami kasusnya. Ada dua korban, yang mana korban pertama mengalami luka di bagian lengan dengan tancapan satu busur. Kemudian korban yang kedua mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan yang baru hari kemarin baru diangkat busurnya. Demikian laporan Idris Tajanang dari Goa, Sulawesi Selatan.